Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om tante. Jalannya angin lah, pegang. Jalannya angin guys, amazing guys, jalannya guys. Oke, sebentar om Reza, sebentar mas Reza. Masya Allah aladin, jalannya angin guys. Subhanallah guys, jalannya Allahu Akbar. Ngeri guys jalannya kayak ini guys. Super ekstrim bosku. Kita itu melewati perbukitan terus bergerunjalan. Jalannya bener-bener super amazing bosku. Oke. Ambekannya Senin Kemis guys. Iya oke, siap Mas Reza. Siap lu. Nanti. Iya, sebentar. Ayah tahu. Oke, istirahat dulu sih. Ambekane Senin Kemis lah. Oke cuy, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Ketemu mana karaku Adi anak desa selalinya dua hal dari saya bosku. Nah. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dari produk dari Adiana Desa, yaitu ini sih, madu murni. Ini dari lebah tawon Apis carana. Ini untuk bulan ini bunga sengon seperti ini. Kalau yang ini bulan 3, agak sedikit pahit manis. Ini bunga ketela. Kemudian untuk yang kedua produk dari Adiana Desa ada keripik tempe. Insya Allah aku akan kasih label, ini adalah keripik tempe greget. Nah, jadi gregetnya itu sudah makan satu, waduh pengen makan terus sih. Jadi yang ketiga ada tiwul maiden. Nah, yang sudah pesen harap sabar karena ya keterbatasan barangnya. Kami mengutamakan kualitas bukan barang yang banyak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di vlogku kali ini ceritanya Adiana Desa. Oh siap bosku. Ceritanya kita mau ngapain nang? Ke tempatnya saudarane Agung yang paling tua yaitu Mbok Dewa Girah guys. Yang mirip sama almarhum Yuyut ya guys, yang hidungnya mancung. Oke, kita mau capcus ke sana. Oke. Oke, iya saudarane Kakung. Oke, go. Let's go. Jalannya es krim banget, guys. Cocok hawane-hawane panas ngene iki. Oke, bosku disambung nanti kalau sudah sampai di sana ya, guys ya. Oke, bye-bye. Cus, jalannya angel. Oke, bosku. Nah, ini rombongannya sudah pada ketemu semua, itu ada Kakung. Capcus guys, kita langsung OTW gasnya ya. Pegang. Ini capcus guys. Iya, Mas. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sudah sampai, guys. Kono lho. Sudah sampai, bosku. Kae lho. Ada mobil lho. Inggirna to, anu, Dek. Kang parkir toto sama Jap. Iki lho Pi. Iki dhisik lho Pi. Barang iki. Yes, monggo. Saget, Pak, monggo. Ye. Sono, Mbak. Bro. Ayo. Sono. Eh, dhuwur lho. Dhuwur. Iya, kuwi Mas Riki. Mas anu Mas Riki ya. Wah, bos. Kuwi nek pisan parkirno anu, tukang parkir. Mbah Kung. Mbah Kung kan parkirno sing bener ya. Guys. Kita silaturahmi lagi ke tempatnya saudarane Kakung yang paling tua. Assalamualaikum. Aduh. Anu mabuk. Mabuk. Gratin ya, Kang. Keliputane ya, Kang. Akhire gratin lho, Bas. Lah ya urung no Kang karepe ya kemang ya. Urung. Gratin ya, Pak Dibu. Ya, heeh. Gratin. Urung pecuk anak. Alhamdulillah. Nah, ini guys. Salim dulu no kenang. Salim karo Mbah sik. Sitoe belum kok. Lho, awas ndak boleh lho, ndak boleh. Enggak boleh. Kita udah sampai, guys. Hah? Mana reoke? Reoke mana reoke? Kalau reoke. Oh, kalau reoke nang? Tamakane reoke. Enggak apa-apa. Tak pegangin kok enggak apa-apa. Lho, ayahnya enggak apa-apa kok, lho. Cek kok rawani reoke omong lane kok ndak lho. Eh, Riki tok nek sik. Kelihatan Mbak Rania berani. Minum. Wah, minum jus nang. Jus apa itu? Waduh, alhamdulillah udah sampai di sini, guys. Kayak lempah kayak. Imam Bamur ora diomongi. Sampai di sini. Padahal iki rumah kok ngene iki lho, guys. Tingkat loro, guys.
tingkat loro tapi medeni guys lho. Wah, keren tuh sekali bro. Jurang besar guys. Wow. Kemana itu bro? Dua tingkat guys. Di sini tuh rumahnya sultan-sultan guys. Meskipun rumahnya itu pelosok ya, tapi itu penangkaran ayam itu. Di sini tuh meskipun pelosok itu rezekine kutho guys. Oke ya, cukup sekian dulu untuk vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita makan-makan nanti. Berarti subuh guys. Bye-bye.